Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari Bapak Agung berada di Banjarmasin. Requestnya adalah untuk merenovasi bangunan yang tanahnya adalah model seperti ini. Ini nanti akan ada 3 pilihan desain. Coba sekarang Sobat M7 semuanya perhatikan, model awalnya adalah seperti ini. Jadi di sini itu adalah jalannya, kemudian masuk ke sini, di sini teras. Nah, terasnya kecil. Kemudian di sini adalah kamar. Di sini ada lorong. Kemudian di sini adalah ruang tamu. Di sini kamar, di sini gudang, di sini dapur, di sini kamar mandi. Masing-masing kamar ini tidak ada sirkulasi udara dan cahaya, sehingga kamarnya betul-betul gelap. Kemudian di sini juga gelap, di sini gelap, kamar mandi ini gelap, dapur juga gelap. Sehingga bisa dibayangkan bahwa dalamnya adalah pengap, lembab, apabila tidak ada pendingin udara atau AC-nya. Nah, Sobat M7-nya, ini nanti akan saya buatkan 3 pilihan desain, mana yang akan dipakai, kita akan bahas satu per satu. Sobat M7-nya, bagian yang kanan ini adalah hasil renovasinya, bagian yang kiri adalah denah aslinya. Denah awal rumahnya adalah seperti ini. Di sini ada tembok yang berwarna merah dan ada tembok yang berwarna biru. Tembok yang berwarna biru itu yang dihilangkan, sedangkan tembok yang berwarna merah itu masih bertahan. Requestnya adalah agar ada carportnya, bisa untuk mobil Avanza, berarti minimal harus 5 meter. 5 meter diukur dari jarak yang terpendek ini, jadi di sini adalah 5 meter. Sehingga di sini hilang, 2 tembok ini harus hilang. Kemudian membuat tembok baru di berada di sini. Selanjutnya, di sini adalah ruangan, ruang tamu tetap. Nah, seperti ini berarti tetap. Kemudian ada pintu sampingnya. Ada pintu sampingnya, berarti nanti ini akan berpindah menjadi pintu sampingnya. Ada 2 akses masuk, dari depan dan dari samping. Kemudian di sini menjadi ruang tamu, pun alternatifnya mau dijadikan kios, ya silahkan. Kemudian masuk ke sini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga ini menempati area sini, berarti yang biru ini nanti dihilangkan. Kemudian di sini kamar tidurnya dibuat memanjang. Jadi tembok yang baru nanti memanjang sampai ke garis merah sini. Nah, ini tidak dijebol. Berikutnya, yang merah ini tetap, sehingga ini menjadi bagian dari kamar sini. Kemudian di sini dijebol lagi. Kemudian di sini ruang kamarnya besar. Nah, ini ruang kamarnya besar. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Nah, seperti ini. Berarti masuk ke sini, di sini adalah ruang makan. Di sini sofa panjang, kemudian di sini TV-nya. Masuk ke sini adalah kamar, ukurannya memanjang. Nanti akan ada detail ukurannya. Di sini kasur, meja kursi, kemudian lemari, di sini bisa meja buffet. Kamar yang berikutnya, ukuran ranjangnya besar, bisa 180. Di sini adalah meja kursi, di sini TV, di sini lemarinya. Kamar tidur ini bisa tembus ke kamar mandi. Kamar mandi yang ini bisa di 2 akses. Jadi dari kamar bisa, dari luar juga bisa. Sehingga nanti kalau sudah berada di dalam, dikunci pada bagian salah satu pintunya. Nah, diatur. Di sini ada shower, di sini adalah WC duduk. Kemudian di sini adalah kulkas, masuk ke sini adalah area dapurnya. Di sini kompor, di sini untuk cuci piring, di sini ada jendela, di sini pintu. Area sini nanti akan ada modifikasi atap agar ketika hujan tidak kehujanan, tetapi sinar cahaya masuk, udara juga masuk. Sehingga area sini menjadi sirkulasi udara pada bagian kamar sini, pada kamar mandi ini. Ada 2 kamar mandi dalam rumah ini. Di sini masuk ke sini, ini shower, kemudian sini adalah klosetnya. Di sini adalah mesin cucinya. Nah, ini adalah alternatif pertama. Ini sudah saya tandai mana tembok yang akan dijebol. Sobat M7-nya, ini adalah alternatif kedua. Alternatif kedua ini, maka yang dijebol adalah tembok yang sebelah sini. Kalau yang tadi kamarnya bisa lebih luas, maka kalau yang ini perbedaannya area keluarga, area ruang tamu, area yang berada di sini yang lebih luas. Untuk carportnya berarti 2 tembok ini dijebol. Nah, yang merah ini tidak. Kemudian membuat kamar yang lebih kecil. Kalau tadi kan ukurannya lebarnya sama, tetapi lebih panjang. Kalau ini lebih pendek. Memakai tembok yang sini, ini yang kecil. Ruang keluarganya lebih luas. Bisa diberi meja, di sini TV. Kemudian kamar yang berikutnya tetap pada posisi awal. Nah, tetap pada area ruang makan, di sini lebih longgar, posisinya bisa menghadap ke sini.
ini meja, di sini kulkas, di sini dispenser. Area yang sebelah sini tetap, di sini menjadi tempat mesin cuci, sebelahnya adalah keranjang untuk baju kotor. Penempatan mesin cuci berada di sini karena nanti dekat di sini dengan kamar mandinya. Selanjutnya, tembok ini tetap akan menjadi sini. Kemudian tembok ini juga tetap akan menjadi kamar mandi, sehingga kamar mandi posisinya tidak berubah. Area sini akan ada perpanjangan seperti ini, nanti akan menjadi area dapur. Di sini kompor, di sini tempat cuci piring. Kemudian keluar sini, nanti akan menjadi area jemuran, juga akan ada sirkulasi udara dan cahaya. Untuk kamar mandinya, model desain yang denah ini, tipenya seperti ini. Di sini adalah klosetnya, di sini adalah bak air, kemudian bisa masuk dari sini, juga bisa masuk dari kamar. Berikut ini adalah alternatif yang ketiga. Perbedaannya berada di mana? Perbedaannya adalah area yang dapurnya tidak dibelokkan, sehingga area yang nanti untuk jemuran lebih luas. Nah, seperti inilah pada area sini. Karena apa? Karena dapurnya tetap berada di dalam. Krannya yang untuk tempat cuci piring sama bak air kan nanti bersebelahan, sehingga memudahkan untuk instalasinya. Di sini adalah meja makannya tetap, di sini kulkasnya, kemudian keluar sini. Pilihannya di sini tidak ada bak airnya, tidak ada bak mandi, tetapi memakai shower. Nah, pada posisi sekarang saya tampilkan ketiga-tiganya menjadi satu layar agar ada perbandingan. Pada desain yang dua ini, tengah dan kiri, ini sama, yaitu kamarnya lebih sempit, area yang untuk berkeluarga lebih luas. Perbedaan dua ini berada pada area dapurnya. Kalau dapurnya posisinya ini seperti ini, kalau yang ini dapurnya seperti ini. Tetapi desain yang paling kanan, perbedaannya adalah kamarnya yang lebih luas. Kamar utamanya sini luas, kamar yang kedua memanjang, sehingga area ruang keluarga, area ruang makan lebih sempit. Kemudian di sini perbedaannya kamar mandinya gabung dengan sebelah sini, di sini adalah dapurnya, sehingga area untuk jemurannya lebih sempit. Nah, sobat M7 semuanya, inilah tiga alternatif desain. Dari yang awal seperti sini sudah bertahun-tahun dalam kegelapan di kamar-kamarnya. Semoga nanti berkenan dengan desain yang saya buatkan, tiga macam desain. Ya, nanti silahkan untuk dipilih mana yang akan diaplikasikannya. Untuk model atapnya ini semuanya ringan karena nanti akan memakai atap pelana, meminimalkan tidak ada talangnya. Nah, sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Bapak Agung. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.